susah nak jumpa. Kenapa kau nak kahwin? Saya nak kahwin ni mam kerana Allah. Susah nak jumpa macam tu. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Itu salah. Faham lah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali daripada Ustaz Syamsul Debat guys ya. Nah, tanpa berlama-lama, jom siapkan kopinya ya kan. Kita simak. Kalau pakai headset, kalau nonton pakai TV ya kencengkan aja suaranya supaya banyak yang dengar juga. Jom kita dengarkan ceramah daripada Ustaz Syamsul Debat daripada channel Senyum Ustaz. Let's go. Hari ini yang paling merisaukan kita dalam masyarakat kita, komuniti kita hari ini adalah isu perceraian. Allah. Sebenarnya so, sebabnya hari-hari sedangkan kita jemput penceramah macam-macam, kajak-kajak tajuk keluarga bahagia, kajak-kajak tajuk keluarga bahagia, kajak-kajak macam mana nak membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Macam mana nak membentuk anak-anak yang soleh-solehah. Tapi kadar perceraian semakin meningkat dari masa ke semasa. Sebab apa? Sebab ada orang mengajar perkahwinan ini dengan matlamat yang sangat kurang tepat. Kadang-kadang dia dah beri itu, dia nak nikah tapi tujuannya tak tepat. Kalau kita tengok bab perkahwinan tu, perceraian tu satu hal. Yang merisaukan kita adalah natijah daripada perceraian itu, iaitu kesannya kepada kemenjadian anak-anak yang menjadi mangsa di dalam perceraian sesebuah keluarga. Boleh kira dengan jarilah pasangan yang bercerai tapi anak-anaknya mampu bangun daripada keruntuhan keluarga itu untuk membina kehidupan yang lebih baik. Betul. Boleh kira dengan jari. Betul. Tapi kebanyakannya semuanya terkesan. Ada yang trauma sebab hari-hari menyaksikan pertengkaran dan pergaduhan suami isteri. Ada yang sampai kemerosotan mula mendadak dalam akademik ya. Dan tak mau sekolah, macam-macam. Jadi kalau kita tengok hari demi hari kita risaukan kerana anak-anak ini bila dalam keluarganya bermasalah, tidak adanya keluarga misali tadi, tak ada keluarga yang boleh dijadikan contoh, mengakibatkan mereka cenderung untuk terlibat dengan gejala sosial yang kian menjadi-jadi. Nah, role modelnya pun yang polik-polik. Role model dia ada seorang abang tu yang tiba-tiba dah jadi kakak. Nah, macam tu. Nah, role model dia orang-orang yang tak tentu arah kan, yang jadi doktor cucuk sendiri. Kan, role model dia adalah orang yang tak tentu arah, orang yang polik-polik. Yang dijadikan contoh sebab dia tak ada contoh yang baik. Betul. Yang ada dalam rumah dia. Jadi dia rasa ada benda yang lebih baik daripada keluarga dia tu, tapi sebenarnya tanpa sedar itu tak baik sebenarnya. Itu sebab Nabi pesan, Nabi bagi tahu setelah ketiadaanku nanti aku tinggalkan kalian dengan dua perkara. Seandainya kalian berpegang kepada kedua-duanya, nasihat kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Punca kepada masalah perceraian, tak adanya keluarga misali ini, puncanya apa? Puncanya adalah apabila suami dan isteri tidak mempunyai apa yang disebut sebagai nawaitu ataupun hadaf, yakni objektif yang tepat untuk membina keluarga. Bila tanya balik, kenapa kau nak kahwin? Itu semua merayau jawapan. Apa sal kau nak kahwin? Orang lain kahwin, saya kahwin lah. Pahala pula kan? Asal kau nak kahwin, dah musim dia tu, dah musim pula. Asal kau nak kahwin, dah omak-omak bising. Untuk pengetahuan anak-anak, adik-adik semua, omak-omak ni memang hobi dia bising. Kojok dia bising ya omak ni kan. Kalau tak bising tak jadi budak tu kan. Kau nak bising omak. Bila kau nak kahwin, bila kau nak kahwin, bising. Bila dah kahwin, bila kau nak beranak, bising. Bila dah beranak, apa lelaki yang nak kau? Bila dapat nak perempuan? Bising. Dapat nak perempuan, beranak yang kau jauh kau? Bising juga.
Memang tu lah kau mak besok. Kan, kalau tak nama mak, tapi tu yang akan diingat. Kan, jangan disebabkan mak bising. Itu dah biasa. Kan? Yang seorang tu kenapa kahwin? Kawan-kawan Nabi kahwin dah, tinggal saya seorang yang belum dia. Kenapa kau kahwin? Umur banyak dah, bila kau nak kahwin? Kata. Susah nak jumpa. Kenapa kau nak kahwin? Saya nak kahwin imam kerana Allah. Susah nak jumpa macam tu. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Itu masalah. Faham lah kan. Dia dah tak ada jawapan lain, itulah jawapan dia boleh bagi. Lopeh tak lopeh belum tahu lagi tuan-tuan kan. Tapi maknanya nawa itu tu kena tepat. Kenapa? Sebab saya nak membina keluarga sakinah mawadah warahmah. Saya nak membina rumah tangga ni kerana Allah, kerana sunnah Nabi. Sebab ada sahabat yang pernah sebut, aku nak semayang, aku nak semayang hari-hari dan aku tak nak tidur je. Yang seorang tu pula dia kata, aku nak apa? Aku nak berpuasa dan aku tak nak berbuka. Yang seorang tu pula dia kata, aku tak nak tengok perempuan sebab aku tak nak kahwin dengan perempuan. Tak nak kahwin. Ha, jadi cerita tu sampailah kepada daripada sahabat, sampailah pada Nabi. Nabi pergilah jumpa dia. Orang tanya, benarkah kalian ada sebut begitu begini? Benar kami sebut begitu. Nabi kata, sesungguhnya aku ini seorang rasul dan aku ini yang paling tinggi takwanya di kalangan kalian. Lebih tinggi takwa aku di kalangan kamu. Tapi aku juga semayang dan aku juga tidur. Aku juga berpuasa dan aku berbuka. Dan aku juga dan aku juga berkahwin. Dan barang siapa yang tidak ingin mengikuti sunnahku, maka dia bukan sebahagian daripada aku. Nabi pun semayang, Nabi pun makan, Nabi pun puasa, Nabi pun buka. Nabi juga kahwin, apa hal yang pula kau tak nak kahwin? Kan? Ha, tapi ada orang tu bukan tak nak kahwin, jodoh tak sampai. Baru nak kahwin, terpeletok perempuan tu mati, terpek. Baru nak kahwin, tercokik sudu mati, tak sampai kahwin. Kan, baru nak minum-minum putih pula, salah orang. Rupa ingat kan lelaki, perempuan rupa lelaki. Poning macam-macam masalah hari ni. Jadi bukan dia tak nak kahwin. Betul ada orang ramah marah tu sebab kita kalau pergi rumah orang. Ni nak tak lama ni nak sampai Syawal kan. Ha, kan. Betul lah tu. Kan dia bila bergayuh mulu lah tanya kau bila nak kahwin, kau bila nak kahwin. Kawan tu bukan tak nak kahwin, kau tanya kau bila nak kahwin, dia tanya lagi. Tu yang kadang-kadang dia tak suka dengan Syawal tu sebab saudara mara tanya bila nak kahwin. Kan. Ha. Doa lah yang elok-elok. Semoga sejahtera, bahagia, sudahlah. Dia tanya, bila kau nak kahwin, bila kau ni memilih mana? Ha, memilih mana? Memanglah kau nak pilih, jangan main sapu. Nepal, Bangla atau jalan tu. Kan? Betul, kau nak lah pilih, Nabi pun suruh pilih. Apalah kita pula marah orang tu memilih. Memang kau nak pilih yang elok-elok. Saya kalau boleh, saya nak cari isteri yang soleha. Eh, kau semayang pun tak cukup, sibuk je perempuan soleha. Kan dia nak tu macam-macam lah kan. Kau nak tu kan. Iya kan. Jadi makna kata semua tu kita kena tengok balik. Betul. Dan kalau kita tengok semua keputusan yang dibuat untuk berkahwin ini, janganlah bersandar kepada nafsu dan bukannya kepada bersandar kepada kesediaan untuk memikul tanggungjawab. Perkahwinan ini satu tanggungjawab sebenarnya. Maka hidup seharusnya digalas dengan penuh sabar dan bertanggungjawab. Dan ya, kalau kita tidak bersedia, yang tanggungjawab tadi akan bertukar menjadi beban dan penuh keserabutan. Maka keluarga itu akan menjadi huru-hara dan tonggang-langgang. Itu cerita dia. Bila dia tak bersedia, memang tak apalah kahwin sok pandai-pandai lah kita susun gitu. Oh silaplah aku kahwin, nampak tak? Silap kahwin. Menurut kajian, ada satu hamba Allah ni dia telefon saya bulan 2 bulan lepas, ingat ni. Masa tu dia kata ada seorang perempuan ni dia nak tanya pandangan. Jadi bila dia call pejabat sambung kan, cakap dengan dia, connectkan dekat saya pun cakap dengan dia, aperture kak, mature. Saya tanya aperture, saya counseling keluarga ni tak berbayar kan. Tapi saya memang menapis sikit lah. Kalau orang tu tanya, Ustaz ada tak cara-cara macam mana cara saya nak baik dengan suami saya? Ada tak cara macam mana saya nak ambil hati isteri saya? Saya akan tolong. Ustaz, saya nak bercorai dengan lelaki saya. Saya memang tak tahan lah perangai. Yang tu kau pergi pejabat agamanya, kau tanya aku.
Kalau dah tahu kau nak bercerai jangan tanya aku. Kan? Ha, jadi nak tanya tip saya bagi insya-Allah. Jadi orang ni dia tanya. Dia kata ada lagi 2 hari lagi dia ada kes. Lah sian dia pula duduk kat tangga tu kak. Main duduk senyalah. Aku taruh warna tu. Aduh. Tak boleh kau perempuan ke depan sikit bagi Tuhan masuk ah. Sian kat tangga duduk ah. Ramai botol malam ni 10,000 tak lagi ni. Sampai ke tanggul dah saya dah seneng-seneng tengok macam mana. Oh, dekat tanggul nak tengok. Oh, kat situ yang nampak ya. Oh, yalah. Faham. Yalah. Yo. Tak nampak. Oh. Bukan tak nampak, tak jelas. Kau tak nampak, buto. Hai, itu. Tapi, sambung. Jadi, dia kata 3 hari dia ada kes. Kes tu kes perceraian. Okay, saya pun tanya dia, nak bercerai ke kak? Itulah saya tak pasti, dia kata. Habis pun tak pasti pula, failkan pula. Habis suami akak macam mana? Suami saya memang hari-hari pujuk saya. Dia nak masih nak bersama dengan saya. Oh, macam tu. Habis akak macam mana? Saya sebut salah ni, dia kata. Cenialah. Sekarang ni, akak kahwin berapa lama dah? Dah 7 tahun. Haa, 7 tahun. Sekarang umur akak berapa? Umur saya sekarang 25 tahun. 25 tahun? Akak dah kahwin 7 tahun. Awal betul akak kahwin. Haa, dulu telajak je. Maka dia terlanjur. Dia terlanjur dengan suami itu. Okey, jadi kenapa akak nak bercerai? Saya hari-hari suami saya ni baran, dia pukul saya, dia ni semua. Okey. Kita saya tak nak pandang apa yang mula-mula dan terlanjur tu dah sudah je dah kahwin. Saya tanya, habis anak berapa orang dah? Anak 3 orang. Anak 3 orang, makna rajin betul dah anak lepas tu. Nombor 1 7 tahun, nombor 2 20 tahun. Jadi ada 3 anak, termasuk anak yang kecil. Jadi saya fikir apa? Saya kata saya kesian kak ke anak yang sulung tu. Dahlah dia tu kan, akak dah terlanjur dengan suami. Lepas tu nak bercerai, apa nasib budak tu? Saya cakap macam tu. Okay. Sekarang ni siapa akak macam mana? Tak tahulah. Siapa yang failkan kes ni? Suami saya. Lepas tu saya ingat dia yang failkan. Rupa suami dia yang failkan nak bercerai. Suami dia yang failkan bercerai. Tapi lepas tu suami dia pujuk. Suami dia tak nak. Sebab dia bergaduh. Memang kojo bergaduh kan. Okay. Macam ni lah. Akak takut dia marah akak, pukul akak. Macam ni lah. Satu soalan basic saya nak tanya akak. Macam mana dengan solat akak? Solat memang kami memang tak jago lah. Settle. Itulah punca orang kan? Tak ada cerita lain akak. Sekarang ni kenapa dia jadi baran? Kenapa dia macam tu? Sekarang ni kak silap yang sudah. Sekarang akak kena bincang dengan suami. Kalau betul nak baik, kita sama-sama berubah. Mula jaga solat. Tak jago tiang agama, tiang-tiang lain memang tak akan togak. Percaya cakap saya. Tentulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang dah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys, yang disampaikan oleh Ustaz Syamsul Debat. Kenapa macam tu ya kan? Kenapa yang terjadi itu banyak perceraian-perceraian. Banyak juga istilahnya pernikahan-pernikahan yang bilangnya ya saya sudah terlanjur ya, aku gak bisa kayak gini dan lain sebagainya. Seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz Syamsul Debat tadi guys ya. Bahwasannya ya kalau kita tidak menjaga sholat kita, kalau kita tidak dekat dengan Allah ya kan, macam mana kita nak damai, kita nak tentram, kita nak berkah dalam berkeluarga tu kan. Ramai orang yang wah kalau tak ada harta, tak ada apa-apa pun ya kan, hidup akan susah ya kan. Nak bagi makan istri apa? Ingat, yang membagi rezeki itu Allah. Tugas kita tu dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, insya-Allah ya kan, kita ni selesa, aman, damai hidup. Tengoklah orang-orang kampung kat sana, mana ada duit banyak kan, tapi boleh beli tanah, boleh beli ni, beli apa-apa yang dia nak. Itu keberkahan, kecukupan dan keberkahan itu yang kita nak. Tapi kalau kita istilahnya tak jaga solat kita, orang-orang kampung tu kalau kalau abang-abang tahu, kalau ya abang-abang tinggal kat kampung mesti tahulah. Masa azan dia langsung ke masjid. Maghrib pun ke masjid, isyak pun ke masjid, subuh pun ke masjid kan.
Allahu Akbar, memang selesa macam tu. Itu kata Ustaz Samsul Lebak tadi. Kalau kita jaga solat, dimanapun kita berada, Allah akan jaga kita. Kalau tiangnya sudah kokoh, ya kan, siapa nak robohkan? Tak ada orang yang boleh merobohkan. Tapi kalau tiangnya pun dah roboh, ha, tanpa dirobohkan, tanpa harus kita dorong pun, itu bakalan ataupun akan segera roboh. Macam tu lah guys ya. Allahu Akbar. Kita dapat ilmu yang sangat bagus daripada Ustaz Samsul Debat kali ini, dan semoga itu menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Pertemuan dan perpisahan hanya karena Allah, namun manusia tak pernah hargai. Baru silap sikit nak cerai, percayalah kerugian yang kau dapat. Betul lah akak. Ni Mama Zati ni, Mama Zati ni dah cakap ni. Nah, kalau kita tu kan, tak faham lah saya tu. Boleh dapat 3 anak. Kalau tak beranak okey lah, tapi kalau beranak macam mana? Terpaksa, dipaksa dan lain sebagainya. Wallahu'alam bisawab. Semoga kita terhindar daripada hal ini. Semoga kita langgeng, sakinah mawadah dengan keluarga kita, dan bahagia selalu. Saya percekcokan-percekcokan itu biasa, tapi kalau saya saran ya kawan-kawan, jangan melibatkan orang lain di dalam keluarga kita. Ya orang lain itu ya selain dari saya, istri, udah. Ya, yang tahu itu hanya itu saja. Ya kata Ustaz Samsul Debat kemarin juga, untuk menjaga aib satu sama lain, untuk menjaga kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Jadi kita tuh udah settle gitu. Kalau ada apa-apa ya udah kita berdua saja. Nah, selesaikan secara berdua. Nah, nanti memang kalau udah buntu, okelah pergi ke ustaz dan lain sebagainya. Tapi tetap hanya satu orang yang kita percaya, sehingga orang itu tidak membeberkan kemana-mana. Itu caranya seperti itu ya guys ya. Jangan sampai istilahnya kita melibatkan orang tua kita, mertua kita dan lain sebagainya. Waduh, itu bakalan berabe, bakalan gak selesai-selesai, dan ujung-ujungnya saling merugikan. Seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Karena kalau kita udah bercerai dengan istri kita, ya kan, ibu istri kita tetap ibu kita guys. Tetap, ya kan, statusnya tetap sama, tetap masih ibu kita itu, karena kan udah menikah dan mempunyai anak dan lain sebagainya. Kecuali, ya nggak ada kecuali ya lah, ya nggak ada lah. Kalau udah menikah ya udah ibunya, ya kan, ibunya kita, ya kan, ibuku ibunya, ya gitulah guys ya, susah ngomongnya. Dah, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Ya, segala yang benar dari Allah, dan kekeliruan itu karena kebodohan saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.